Lantunan doa dan sejuta harapan terus terpanjat kepada pasangan suami istri yang dikisahkan dalam film Melengkar My Husband, Mas Arya dan Inggit. Sosok yang diperankan oleh Reza Rahadian dan Prilly Latuconsina itu belakangan santer diimpikan oleh para fans fanatik agar peran yang dimainkannya dalam serial yang diproduksi oleh Manoj Punjabi itu menjadi kenyataan. Baru-baru ini, Prilly membuat para publik geger kalau menjawab pertanyaan fans yang dilontarkan melalui fitur pertanyaan Instastory. Seseorang yang tak diketahui identitasnya menanyakan kepada Prilly soal nikah muda. Prilly menjawab pertanyaan tersebut dengan apik. "Tahun ini aku 25 tahun dan belum ada tanda-tanda menikah sih, jadi nggak bisa dikategorikan menikah muda juga. Aku begitu santai. Gak mau terpatok sama umur karena menikah itu gak mudah. Harus menyatukan visi misi, sudut pandang, dan bagaimana mencintai kekurangan pasangan. Menikah bukan hanya sekedar tinggal bareng, tapi bagaimana membangun keluarga dan masa depan bersama. Jadi bukan perkara mudah. Selain kesiapan finansial, harus ada kesiapan batin dan mental juga. Karena aku mau nikah sekali seumur hidup, jadi harus hati-hati dan tidak mau terburu-buru," kata Prilly. Namun pertanyaan menohok juga muncul dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya. Dia menanyakan kabar kasih sayang Prilly kepada Reza Rahadian. Prilly kembali memberikan jawaban yang apik. "Sayang aku ke Reza tidak bersyarat. I will support him sampai kapanpun. He is happy, I'm happy. Aku sangat sayang kepada Reza," ungkap Prilly. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa Reza Rahadian adalah pilihan hati Prilly saat ini untuk mengarungi bahtera rumah tangga. Semoga mereka berjodoh ya. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan kami. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan kabar terpopuler seputar serial Melengkar My Husband hanya di Populer Today.